kedepannya aja orang manajer HRD industri. Nah, kita kan pengen mereplikasi ini ke minimal ke 96 yang lain. Itu tapi ada satu arahan clue dari Pak Karwoto. Seandainya nanti kita harus ke KPPD. Seandainya kita bisa mendorong bahwa pemanfaatan lahan kawasan industri itu kan 70% buat industri, 30% untuk sarpras atau fasos atau fasum. Nah, fasos dan fasum itu kita pengen dorong tidak hanya untuk jalan, irigasi dan sebagainya, tapi juga kita pengen mendorong untuk mendirikan sekolah vokasi atau SMK. Nah, kalau itu secara regulasi nasional terwujud, kita bisa nanti ikut mendorong seluruh apa, kawasan industri bisa mendirikan SMK seperti ini. Tapi kan tidak langsung ujuk-ujuk gede seperti ini, ya kan? Bisa mulai dari kecil dulu, satu atau dua kelas dulu, tapi benar-benar lingkungan match betul. Ini yang kita pengen dorong. Makanya kita khusus pengen kesini, kita gali, kita nanti kita ekstrak konsepnya, kita jadikan satu panduan, nanti kita share ke seluruh kawasan industri yang lain. Plus ini kawasan industri punya SMK, diminta untuk membina 10 SMK, minimal lah 10 SMK di sekitarnya. Membinanya itu tidak hanya sekedar ngajarin kurikulum, enggak, tapi juga membantu menyediakan tempat magang, guru-guru tamu, dan sebagainya. Karena apa? Industri kan banyak sekali di sini, ratusan atau ribuan mungkin ya. Padahal SMK ini setahun kan baru bisa meluluskan 500, mungkin 800 sekarang. Satu kapal berasa butuh seribuan per tahun. Dikalikan berapa ratus atau berapa ribu pabrik. Berarti kan masih kurang. Masih kurang. Nah, sehingga jangan sampai cuma satu SMK saja di dalamnya. Kalau bisa membangun dua atau dua SMK. Tapi kita membina SMK di sekitarnya, itu SMK negeri, SMK swasta. Oh, kan tadi kan dari Denso juga menurutkan masalah pajak ini belum berjalan mulus. Tak sedajan, saya jawab gini aja. Saat ini kami sedang berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk mengkaji lebih jauh. Dan kita pengen dapetin solusinya bagaimana regulasi ini itu bisa diterapkan di lapangan dan menarik bagi industri. Saat ini sedang kami koordinasi dengan Kemenko. Artinya sejauh ini apa yang Bapak lakukan, terobosan dan digaungkannya dengan Kemenkes di arah merdeka belajar ini, merdeka kampus ya, merdeka belajar. Sejauh ini capaiannya apa aja Pak? Di arah Bapak harus sudah Bapak terus lakukan. Dua bulan ini saya cari dirjen. Iya, capaiannya apa aja Pak? Cuma dengan Bapak. Oh iya. Oke, kalau itu gini, paling tidak gini. Saat ini kita sudah merilis sekitar 40 program senilai 3,5 triliun untuk mendorong vokasi itu untuk meningkat. Itu satu ya, jadi vokasi itu ada perguruan tinggi, ada SMK, ada kursus pelatihan. Tapi sebelah ini, mempelainya, yaitu industri. Nah, kita baru roadshow ini. Nanti abis ini kita ke Solo, abis ini kita ke kursus industri yang lain. Biar ini mau nikah juga, meskipun sudah ada yang mau nikah. Sudah ada, tetapi kita pengen tidak hanya mindsetnya vokasi yang berubah saja mau nikah, tetapi industri juga paham. Oh, nikah itu ini toh maksudnya, tidak hanya sekedar dosen tamu, tidak hanya sekedar datang melihat kurikulum, tapi bikin kurikulum bersama, ngajar bersama. Ya, seperti ini sampai bikin teaching factory. Sehingga 3,5 triliun itu nanti tidak hanya untuk kasih peralatan toh, tapi merubah mindset. Vokasi juga harus mau berubah. Karena apa? Menyesuaikan itu juga gampang-gampang susah. Gimana ngajarin matematika yang matematikanya terapan, bukan matematika teori. Gimana ngajarin bahasa Indonesia yang terapan, bukan bahasa Indonesia yang teori. Jadi macam-macam lah. Minimal itu yang kita sedang fokus dulu kerjakan. Lalu pasca ini dengan Mas Menteri Apindo dan Kadin kemarin tuh Bapak kita juga launching juga itu apa Pak langkah-langkah sampai setelah itu Pak? Itu kan mendirikan forum pengarah vokasi ya. Nah, ini langkah berikutnya. Mendirikan forum pengarah vokasi, meluncurkan kebijakan di atas. Kita sedang merevisi undang-undang, merevisi Permendikbud. Macam-macam itu harus sampai ke bawah. Jangan sampai undang-undang atau peraturan di atas itu enggak jalan. Ternyata yang mau dinikahkan aku suruh nikah apa ya? Nah ini komunikasi. Jadi next adalah saya harus komunikasi ke industrinya, nanti muter lagi ke Kemenperin, apalah yang harus kita dobrak. Ya, dengan dobrak lah, kita cari solusi.
kira-kira roadshow setelah ke industri itu berapa itu berapa tahun hasilnya? Kalau roadshow kan terus kita lakukan, Pak. Roadshow kan terus kita lakukan, tetapi minimal gerakan ini itu kan sudah membuat ratusan atau ribuan SMK dan kampus vokasi itu terbuka. Mereka saat ini sedang cari pacar, Pak, yang belum punya pacar loh. Kalau sudah punya pacar, mereka nikah lebih dalam. Tapi yang belum punya pacar sekarang sedang cari pacar. Nah, ketika mereka cari pacar ke industri, industri itu sudah berhasil kita jelaskan dulu ya. Kalau sampai industri belum jelas, tiba-tiba didatangin vokasi datang, yuk menikah. Apa ini? Jadi kalau yang diharapkan ditanya kapan, saya sih berharap untuk link and match harusnya 2 tahun ini sudah melonjak. Ya sebisa mungkin sebagian besar lah vokasi SMK se-Indonesia itu sudah link and match. Hasilnya mestinya ketika lulusan, ya kita tunggu 2-3 tahun lagi seperti apa lulusannya. Tetapi yang kelas 2 sekarang kalau bekerja dengan link and match, ya minimal sudah ada perubahan. Nah, moga-moga betul dalam 2 tahun ini harusnya kalau SMK dituding sebagai kontributor pengangguran tinggi itu sudah semakin drop lagi. Harapannya ya. Industri sekarang sedang berubah. Ini sedang berubah. Industri sedang survive. Dan industri itu sudah mulai loh tadi Pak Darto bilang, mulai minta siswa magang lagi. Sudah mulai minta mereka siswa prajurit. Nah, sehingga ini sudah mulai mereka itu apa menuju new normal. Mestinya ketika nanti perubahan dunia ini pada new normal kan mungkin produknya akan bergeser dan sebagainya, maka akan muncul produk-produk baru dan sebagainya. Nah, seharusnya perubahan itu kurikulumnya, nah, kurikulum vokasi harus bikin ke sana. Minimal itulah calon PPN. Ya, salah satu kompetensinya yang jelas sih kalau saya masih tetap harus imbang. Tadi sudah diminta oleh Pak Darwoto, diminta oleh Bulis. Yang diminta industri itu soft skill. Kalau kita kebanyakan ngajarin hard skill, nggak digunakan. Indonesia ini boros, menghabiskan waktu, tenaga, uang hanya untuk mempelajari sesuatu yang nggak digunakan. Contohnya SMK ini, SMK Mitra Industri. Matematikanya itu dirubah jadi matematika terapan. Yang mana dalam kurikulum kita yang terbaru yang belum kita rilis, kita sedang mengarah ke sana. Jadi mapel-mapel vokasi itu, mapel-mapel SMK itu harus sebagian besar terapan. Bahasa Indonesia pun juga nanti bagaimana menerapkan apa, kemampuan berbahasanya itu untuk berkomunikasi, timbul, dan sebagainya. Itu merupakan peraturan kalau kayak gitu. Kurikulum. Kita sedang menyusun kurikulum SMK yang lebih fleksibel. Belum ada sekarang. Ya, dan lebih link and match yang industri. Contohnya ada Pak, seperti apa? Yang paling dasar yang kita akan dorong project based learning. Pembelajaran berbasis project. Jadi bring industry to schools itu bukan industri punya mesin A, kita copy mesin A di SMK. Enggak. Mesin itu 5 tahun lagi sudah out of date, mahal lagi. SMK nggak akan bisa ngejar itu. Jadi kita bawa itu adalah attitude-nya, profesionalitasnya, serta kompetensi industri itu masuk ke dalam kelas. Contohnya apa? Itu PBL, Project Based Learning. Contohnya gini, kalau SMK teknik sipil ya, contohnya teknik sipil. SMK kan harus nikah sama industri. Industrinya misalnya pengembang. Bawa project itu ke dalam kelas untuk mendesain. Misalnya contohnya membuat DED, Detail Engineering Drawing, sipil yang sudah selesai dari arsitekturnya, sudah selesai. Nah, masuk ke kelas, di kelas itu anak-anak dibagi dalam grup, misalnya satu grup 5 orang atau 6 orang, tergantung tingkat besar proyeknya. Nah, grup itu harus mengerjakan proyek itu sampai memuaskan industri. Bayang gak anak SMK belajar yang gitu, misalnya gambar teknik 2 dimensi, jangan hanya gambar 2 teknik yang 2D yang habis gambar dibuang. Yang digambar proyek itu dengan kaedah-kaedah profesional sampai menggambar 3D misalnya, menggambar electrical drawing-nya,
menggambar plumbing drawingnya, menggambar sanitasinya. Jadi prakteknya, latihannya itu mah betul-betul menggunakan project real sampai itu memuaskan industri sampai dikembalikan ke industri. Nah itu project di sini. Nah sekarang pelajaran bahasa Indonesia misalnya, nanti guru bahasa Indonesia itu tidak harus ngajar rutin setiap hari atau setiap minggu, tinggal mengamati aja anak-anak itu ketika dalam project itu bagaimana komunikasi antar timnya, antar temennya, bagaimana dia komunikasi dengan industri, bagaimana komunikasi dengan guru-gurunya. Ini kan kemampuan bahasa Indonesia yang praktek. Matematika misalnya, matematika ya jangan diajarin yang teori-teori nggak dipakai, tapi diajarin bagaimana membuat RAB misalnya, RAB perencanaan atau mungkin supply chain management, penjadwalan processingnya, kan itu ada matematikanya. Guru matematika nanti ya prakteknya menggunakan itu. Jangan sampai ngajarin sesuatu yang nggak ada gunanya. Pak, mungkin terakhir Pak, setelah pacaran tunangan terus nikah-nikahnya udah terrealisasi belum Pak? Atau masih proses Pak? Ya, udah dari nikah. Ya, nikah itu ya salah satunya itu, kurikulumnya dibikin bersama, sudah terrealisasi. Pak, satu lagi Pak. Itu tanggapannya Pak soal nantinya Pak, pemerintah provinsi Jawa Timur kan akan melakukan simulasi nih Pak, sekolah tatap muka SMK pada tanggal 18 Agustus nanti. Sementara Jawa Timur kan masih dikurungi. Itu SMA ya? SMK dan SMA. Kalau SMK, itu tatap mukanya hanya di laboratorium, tidak masuk kelas. Tapi ini ada simulasinya nanti Pak di tanggal 18. Simulasinya pun harus di laboratorium kalau SMK. Iya. Kalau kan dijatuhkan ya secara kayak gini, keputusan itu harus disepakati bersama antara Pemprov, Satgas, SMK dan orang tua. Kalau orang tuanya nggak mau ya jangan masuk. Yang penting dipastikan protokol COVID-nya. Jadi mesin-mesinnya harus jaraknya jelas. Terus kemudian sirkulasi udaranya jelas. Ya koordinasi terus dulu koordinasi. Dan kita terus mengkontrol betul. Jadi melalui Bapak Ibu Kadis itu kita terus koordinasi terus. Yang penting dipastikan bahwa semuanya terlalu. Ya, dan SMK pun harus mata pelajaran praktek loh, enggak teori di kelas. Kalau di kelas saya enggak. Meskipun Jawa Timur masih berada di zona merah. Itu secara aturan kan, kalau aturannya Mbak baca kan, di setiap zona kan yang penting mata pelajaran.